Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semuanya. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keistimewaan dan kelebihan orang sesuai hari kelahiran masing-masing. Seseorang yang dilahirkan tentu memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Tuhan. Namun, ada kalanya hari lahir juga mempengaruhi watak dan sifat yang dimiliki seseorang. Dilansir dari berbagai sumber terpercaya, seseorang memiliki keistimewaan dan kelebihan sesuai dengan hari kelahirannya. Hal ini bukan sesuatu yang pasti, namun bisa dijadikan referensi agar kita mensyukuri seandainya sesuatu apapun yang sudah kita miliki. Lalu memperbaiki diri seandainya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, berikut keistimewaan dan kelebihan yang dimiliki seseorang sesuai dengan hari kelahirannya. Senin, bunga. Orang yang dilahirkan hari Senin memiliki ciri seperti bunga di antaranya. Biasanya disukai orang karena keindahan, sehingga biasanya lebih cenderung mementingkan penampilan lahiriah. Dia selalu tampil rapi dan prima, jadi tidak heran kalau banyak orang yang menyukainya. Dikenal senang pada kebenaran, ikhlas, cekatan dalam berbagai hal. Dan bicaranya tidak dapat dipermainkan. Senang menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat mereka. Mereka termasuk orang yang disiplin, sangat ceria, murah senyum, dan menyenangkan. Kental dengan sifat yang berjiwa besar, suka membantu orang lain. Dan ikhlas dalam menjalani berbagai hal dalam hidup. Selasa, api. Orang yang lahir pada hari Selasa biasanya memiliki sifat dan watak jiwa sosialnya yang tinggi, suka menolong tanpa membeda-bedakan orang. Sangat setia dan susah untuk jatuh cinta. Selalu santai saat menghadapi masalah. Mereka biasanya sangat ceria, murah senyum, dan menyenangkan. Rabu, daun. Mereka yang lahir pada hari Rabu mempunyai sifat dan karakter. Sifat pendiam, kepribadian tenang, berwibawa, dan ramah. Kalau kamu mengenalnya lebih dekat, baru kelihatan kalau dia ini sangat menyenangkan. Berkecukupan, kalau berbicara tegas. Dikenal sebagai seseorang yang dermawan dan penuh kasih sayang. Rasa sosial orang-orang yang terlahir di hari Rabu bisa dibilang sangat tinggi. Sehingga tidak heran jika orang ini adalah orang-orang yang mudah sekali iba dan suka membantu. Tidak suka mencampuri urusan orang lain dan bahagia dengan apa yang ada di dalam dirinya. Meski terkadang cukup pendiam, sekali berbicara
Ada banyak hal yang membuatnya mampu mencairkan suasana. Mereka juga bisa jadi teman bicara yang menyenangkan. Kamis, angin. Angin selalu bertiup kemanapun tanpa rasa lelah. Begitu juga yang lahir pada hari Kamis. Orang ini memiliki sifat tidak mudah menyerah. Semangat kerjanya tinggi, tekun, dan giat. Memiliki bakat kepemimpinan sejak kecil. Selalu berusaha fokus pada apa yang dikerjakan. Sangat optimis untuk melakukan yang terbaik. Tulus dalam menjalani hidup. Jumat, air. Air itu tenang, menyejukkan, dan membawa kesegaran. Tetapi juga bisa dahsyat bagaikan ombak lautan. Yang lahir pada hari Jumat memiliki sifat pendiam, tetapi bukan berarti bodoh, karena dia berprinsip lebih baik diam daripada berbicara tidak berguna. Wibawanya sangat besar dan tidak heran kalau dia terkenal dan dikagumi. Wataknya halus, suka terhadap sanak saudara, dan banyak sahabat yang mencintainya. Memiliki bakat seni sejak lahir, termasuk orang yang mudah membuat orang lain nyaman. Seseorang yang sangat senang sekali bergerak dan girang berpetualang. Seseorang bekerja keras, pantang menyerah, dan selalu bahagia bagaimanapun keadaannya. Sabtu, bumi. Mereka yang lahir pada hari Sabtu umumnya memiliki kelebihan. Punya fisik yang kuat, berpendirian kuat, kokoh dan tegar. Cita-citanya tinggi dan sangat murah hati. Tidak segan-segan memberi apapun yang dia miliki, asal itu dapat menolong orang lain. Ia sangat bertanggung jawab terhadap apapun yang dia kerjakan. Pribadi yang mudah bergaul dan punya banyak teman. Seseorang yang bekerja keras dan sangat optimis. Minggu, Mega. Biasanya orang yang lahir pada hari Minggu memiliki keistimewaan. Banyak teman, pergaulannya luas seperti luasnya Mega. Dia juga selalu ramah pada setiap orang. Seseorang bisa memiliki hati yang terang, ikhlas dalam segala hal untuk sanak saudara. Keras budinya, cinta terhadap sesama. Pandai berbicara, dapat diandalkan untuk memimpin orang yang lebih tua. Cenderung mandiri dan senang berbuat baik kepada orang lain. Sebagai pribadi yang menyenangkan, bijaksana, dan sabar. Selalu tampak ceria meski sedang dirundung masalah berat. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang keistimewaan dan kelebihan seseorang berdasarkan yang sesuai dengan hari kelahiran masing-masing. Semoga video ini bisa bermanfaat, berguna, dan menambah pengetahuan kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Salam bahagia, rahayu, sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.